Isuzu yang menyandang slogan rajanya diesel, telah siapkan dua model terbaru SUV 7-seater, sebagai pengganti Isuzu Panther yang telah disuntik mati. Memang SUV ladder frame, 4WD, dan berkonfigurasi 7 penumpang rasanya jadi mobil impian para pria. Kelebihan jenis mobil ini yakni, bisa menjadi mobil keluarga yang mampu melewati truk berat. Dan, Isuzu punya jagoan baru yang mencakup itu semua. Bahkan, mobil satu ini hadir dengan harga yang sangat menarik, dan tergolong paling dimurah di kelasnya. Secara umum desainnya berubah total dari yang lama. Tak banyak mengusung part chrome, dengan model lampu utamanya juga menyipit dan sudah lampu canggih berbasis LED. Geser ke samping terlihat polos, karena Isuzu tak memberikan fender atau wheel arch molding. Namun dari samping tampak mobil ini punya dimensi yang mirip dengan Fortuner hingga Pajero Sport. Beralih ke belakang, desain belakang dari MU-X ini tampak modern dan juga berotot. Isuzu MU-X terbaru ini tampak mirip-mirip dengan banyak SUV. Salah satunya, seperti desain Ford EcoSport tanpa konde. Kapasitas bagasi sangat lega, apalagi jika kursi baris ketiga dilipat. Makin mudah saat buka bagasi karena mengusung fitur power tailgate. Masuk dapur pacu, mesin Isuzu MU-X 2022. Isuzu pertama kali membawa MU-X ini ke Indonesia pada tahun 2014 silam, dengan slogan kuat, rajanya diesel, dengan mesin diesel 2499 cm³. Namun di versi terbarunya ini, Isuzu memangkas mesinnya menjadi 1898 cm³ atau 1.9L, jika dibulatkan. Mesin ini disandingkan dengan transmisi otomatis 6 percepatan triptonik. Namun jangan salah, mesin terbarunya ini ternyata MU-X tetap perkasa. Tenaga mesinnya mampu meraih 150 PS di putaran mesin 3600 RPM, dan torsi hanya 350 Nm di 1800 hingga 2600 RPM. Output tenaga ini sangat cukup untuk mobilitas harian segala medan, seperti dibawa ke jalur sulit, seperti ke area plan, pertambangan, hingga trek off-road. Karakter tenaganya khas mesin diesel yang perkasa. Apalagi, mesinnya yang sudah dibekali dengan turbocharger.